PSIS datangkan pemain trial asal Kroasia. PSIS Semarang mendatangkan pemain asing untuk melakukan seleksi jelang dibukanya transfer window paruh musim BRI Liga 1 2022-2023. Pemain asal Kroasia, Duje Javorcic didatangkan untuk mengikuti seleksi selama kurang lebih satu bulan ke depan. Pemain yang berposisi sebagai central midfielder ini akan mulai mengikuti seleksi atau latihan dengan skuad PSIS mulai Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Duje Javorcic merupakan pemain asing yang tergolong masih muda karena masih berumur 22 tahun, atau lebih tepatnya ia lahir pada tanggal 25 November tahun 1999. Sebelum melakukan trial bersama PSIS, Duje bermain di NK Dugopolje, klub kasta kedua Liga Kroasia, pada tahun 2022 ini. Ia bergabung bersama klub tersebut sejak tahun 2021 dan sudah melakoni 53 laga dengan sumbangan 3 gol. Sebelum bermain di NK Dugopolje, Duje pernah bermain untuk FC Nitra di Liga Slovakia, Amiens SCB di Prancis, serta pernah di klub ibu kota Italia yakni Lazio U19 pada tahun 2018-2019 dengan mencatatkan 33 pertandingan dan menyumbang 4 gol. Selain itu, di kancah timnas, Duje pernah memperkuat timnas Kroasia U19 dengan catatan 6 penampilan 1 gol dan timnas Kroasia U17 dengan 5 penampilan dan 3 gol.